Quran. Dia tak bagus lah macam tu yang bagus pasang mic kan. Tapi nampak gaya lenggung dia tak faham peraturan ni walaupun dah lama dah jadi ahli parlimen. Tak apalah, saya nak tanya pada Wan Yang Berhormat Lenggung, beginilah dia kata kita memutarbelitkan. Apa yang fakta yang kita putarbelitkan? Hakikatnya subsidi ditarik balik. Lalu bila ditarik balik, harga minyak naik, subsidi gula ditarik balik. Apa yang fakta yang kita putarbelit? Yang memutarbelitkan fakta ialah kerajaan, kerana mengatakan bahawa dengan penstrukturan semula subsidi, rakyat tak terkesan. Ini satu pembohongan. Kerana bila dinaikkan harga minyak, tarik balik subsidi minyak, kesannya bukan sekadar kepada orang semasa dia beli minyak, tetapi semua kos barangan yang lain akan juga kena tempiasnya. Begitu juga dengan apabila subsidi gula ditarik balik. Lalu bagaimana yang dimaksudkan? Saya minta Yang Berhormat Lenggunglah jelaskan. Di mana yang dikatakan memutar belit, sedangkan apa yang dinyatakan oleh pihak Pakatan Rakyat adalah fakta. Kos kehidupan rakyat akan naik. Dan ini sebenarnya merupakan di antara masalah terutama ekonomi negara. Dan UMNO Barisan Nasional dengan tindakan tarik balik subsidi dan ingin mengenakan rejim pencukaian GST, mereka tidak menyelesaikan masalah ini. Kita semua tahu hutang isi rumah di antara yang tertinggi, hampir 80% daripada KDNK. Ini masalah. Nanti panjang lagi cakap waktu tadi. Tak apa, ini saya nak tanya. Saya nampak macam Lenggung pun tak ada nak halang saya. Pasal diam je diri kat belakang. Saya ingat kena faham. Lalu saya ingat tak perlulah saya nak tanya. Saya ingat ke Syahlam faham. Boleh tak faham. Yalah. Dia celah ni sikit. Okey, baik. Saya minta Lenggung jelaskan. Saya tak payahlah. Saya jawab di mana Syahlam tanya saya di mana Pakatan Rakyat bohong. Sebenarnya pun dia tahu kat mana dia bohong. Tak payah saya jawab lah. Sebab dia pun tahu di mana dia bohong. Yang pentingnya saya nak sebut di sini, sebab itu saya sebutkan tadi Syahlam, kerajaan mesti secara bersungguh-sungguh untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Kenapa? Karena subsidi dibuat, pengsusuran semula subsidi ini baik. Sepang wangun ni, amat baik sekejap ni satgi saya bagi, jangan risau. Sebab saya yakin bahawa pengusuran subsidi yang dibuat oleh kerajaan ini begitu baik. Cuma saya harap kementerian yang berkaitan mesti merangka strategi untuk memberi penjelasan terbaik kepada rakyat dan terangkan secara bersungguh-sungguh supaya isu ini tidak diputarbelitkan oleh pihak yang berkepentingan, termasuklah yang cakap tadi, termasuklah Sepang. Sepang nak cakap, saya bagi Sepang, supaya isu ini tidak diputarbelitkan. Sila Sepang. Saya nak tanyalah pada Lenggung. Terima kasih Lenggung. Saya nak tanya, apabila sebelum pilihan raya kita berjanji, kerajaan Malaysia berjanji untuk kalau nak introduce pun dengan izin GST akan hanya kenakan 4%. Lepas pilihan raya boleh dibentangkan bajet, jelas bukan 4%, 6%. Janji juga bantuan beri makan dinaikkan sampai 1,200 sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya tak sampai 1,200. Kalau ini bukan bohong, nak panggil apa ni? Terima kasih. Makan ni pun tak belit, ya Muhammad. Dan tak baca habis, dia suka baca sekat-sekat. Setengah-setengah, ambil yang untung-untung saja. Berim, kerajaan kata, dia akan naikkan sehingga 1,200 secara berperingkat. Tahu ini naik. Bukan tak naik, Sepang naik. Sekejap-sekejap jalan, nanti sekejap-sekejap lagi lah. Nanti dulu. Dia naik. Kerajaan janji tu naik, dia naik cuma berperingkat-peringkat sehinggalah nanti sampai ke tahap 1,200. Kita ada tempoh lagi. GST bukan nak dilaksanakan sekarang, dia nak dilaksanakan pada April 2015. Sedang kajian dibuat dan tentunya jika kajian-kajian mendapati peratus-peratus itu membangkang rakyat, boleh dikurangkan, dia tentu akan menjadi pertimbangan. Sebab kerajaan Barisan Nasional ni Sepang ialah kerajaan bertanggungjawab, dia menunaikan semua janji yang disebut dalam belanjawan tempoh, ialah sebahagian besarnya menunaikan janji yang disebut dan diwawarkan oleh kerajaan sewaktu pilihan tempoh hari.
Ya, Shalom bangun ni. Ah, sekejap, sebab nanti nak bagi kat ni. Sahabat saya ni, Shalom. Okey, terima kasih. Maaf. Ya. Terima kasih lah, Tuan Speaker. Ya. Maaflah lenggong. Saya ingat lenggong ni di antara golongan yang Melayu mudah lupa. Kerana sebelum pilihan raya, disebut takkan naik harga minyak. Sebelum pilihan raya, disebut takkan tarik balik lagi subsidi gula dalam jangka masa yang dekat ni. Sebelum pilihan raya, disebut takkan laksana GST. Dan sebelum pilihan raya, disebut tahun depan BRIM adalah 1200. Ni adalah hakikat. Ya. Lalu saya rasa cukup jelas lah daripada sini. Tadi hari itu pun yang amat berhormat Perdana Menteri pun dia tak nafi bahawa dah dijanji sebelum pilihan raya bahawa harga minyak takkan naik. Ada. Ini hakikat. Okay, nah, lalu bukan cukup. Kami, benda-benda bukan kata-kata rakyat yang memutarbelitkan fakta ataupun menipu. Hakikatnya UMNO Barisan Nasional yang menipu dan tidak menunaikan janji. Terima kasih. Tak apalah yang umat Tuan Speaker. Kalau saya beri penjelasan kepada Shah Alam ni pun, Shah Alam dia kan percaya, dia tetap dengan pendirian juga. Biarlah dia hidup dan dalam dunia dia sendiri. Tak payah saya lalian sebut. Saya ingat saya nak alih ke tajuk yang lain lah.